Pasukan Hizbullah dari Lebanon kembali merilis video yang menunjukkan kelemahan sistem pertahanan udara Iron Dome Israel pada Selasa 17 September 2024. Dalam video tersebut, Hizbullah pamer pesawat tak berawaknya leluasa menyusup ke situs Malikiyah di wilayah kekuasaan Zionis. Pesawat tak berawak Hizbullah itu bahkan terbang rendah dan memata-matai sejumlah sistem teknis di lokasi tersebut tanpa ada perlawanan apapun. Adegan dari operasi perlawanan Islam yang menargetkan sistem teknis di lokasi Al-Malikiyah milik tentara musuh Israel di perbatasan selatan Lebanon berdasarkan keterangan Hizbullah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.